Assalamualaikum teman-teman. Di video kali ini saya mau infokan ya, di Meyer Hong Kong atau tempat jual perabotan sedang ada diskon gede-gedean. Silahkan kalian yang mau belanja perabotan bisa datang ke Meyer sini, alamatnya di Ngau Thau Kok ya. Kalian turun MTR Ngau Thau Kok exit A. Untuk lebih jelasnya, kalian ikuti video ini sampai selesai ya. Oh ya, diskon ini kalau nggak salah cuma tinggal beberapa minggu saja kayaknya ya. Kalian harus cepat-cepat kesini kalau kalian mau belanja perabotan di Meyer ini. Sebelum kita lanjut videonya, please untuk kalian yang belum subscribe, please klik tombol merah subscribe ya. Terima kasih. Kita kalau mau ke Meyer, kalian bisa naik MTR turun di stasiun Ngau Thau Kok ya. Keluar di exit A, terus kalian ambil jalan yang ke kanan ya. Ikuti jalan ini. Ada terminal bis ya, kalian masih terus jalan. Dan di samping terminal bis 95M, sebelahnya ada jembatan. Kalian lewat jembatan itu nanti ya. Kita lewat jembatan ini. Terus belok ke kanan ya. Posisi Meyer ada di sana itu. Jalan lurus di jembatan ini ya. Terus kalian ke kanan untuk turun lewat tangga ya. Turun lewat tangga ini, ini di Millennium City 1 ya. Kalian keluar lewat pintu ini. Tadi kita lewat jembatan sana ya. Kita belok lagi ke sini, ada gedung merah ini ya. Posisi Meyer di sebelah gedung merah ini. Kalian jalan lurus saja, ikuti jalan di depan gedung merah ini. Dan ini toko Meyer-nya ya. Kalian bisa lewat samping toko ya, yang pintu yang samping. Kalian belok ke sini.
dan ketemu pintu masuknya di sini ya. Untuk yang di bagian depan ini, harganya masih lumayan mahal, walaupun sudah ada diskon, tapi di sini lumayan mahal yang di bagian depan ini. Kalian masuk yang di bagian agak belakang, itu banyak pilihan dan harga lebih murah lagi. Bagian depan ini keren-keren banget ya. Di bagian depan ini, mereka memasang produk-produk unggulan mereka, walaupun diskon, tapi untuk yang bagian depan ini harganya masih lumayan mahal. Dari depan tadi, kalian coba jalan agak ke belakang ya. Di sini tempatnya hampir mirip gudang. Ini harganya yang lumayan ringan-ringan di sini semua. Komplit banget ya, ada harga $39, $129 ini yang merah ini. Terus ini harga $99, ukuran 30 cm, tapi ini lumayan agak berat ini, yang ini tebal ini. Ini juga ada harga $143, ada tutupnya yang ini ya, tutupnya kaca. Ini juga agak lumayan berat, tapi ini ada tutupnya, harga lebih mahal sedikit. Di sini juga ada teflon ukuran 30 cm, harga $89. Ini ringan, yang ini bisa buat kompor gas, kompor listrik juga. Di Meyer sini juga ada koper ya, ada banyak ukurannya. Harga diskon juga, cuma masih lumayan mahal. Mungkin karena memang kualitas bagus, jadi walaupun diskon masih agak mahal harganya. Ini tataan buat ditaruh biar panci yang panas itu ya, harga $79, 2 biji kecil dan besar. Ini ada susruk nilon, harga $9. Ini ada tataan atau talenan berbentuk binatang ya, dari kayu. Ini harga $39, teflon buat masak, buat dadar telur ini, pas ukurannya. Ini ada $49, ini buat masak mie ya. Yang ini kayaknya nggak ada tutupnya yang ini. Lupa saya, pokoknya kalau nggak salah. Iya, ada tutupnya itu, pak, tutup kaca. Ini $189, tapi lumayan berat banget ini tutupnya kaca. Terus panci ini harga $139. Kalau yang panci ini ringan ini. Ini teflon ini harga $89. Mereka bandrol harga juga tergantung mereknya ya. Ini $79. Ini yang ukuran 30 cm juga. Ini harga $89. Ini $99, ada warna hijau dan merah. Ini lumayan berat kalau yang ini. Tebal.
Ini harga 189 satu set ada tutupnya. Kalau yang teflon ini 59. Itu ada harga 39 juga kecil. Ada iris nilon juga 5 dolaran, terus susruk stainless 19 dolaran. Pokoknya di sini komplit banget ya. Selain panci, wajan, teflon, ada juga susruk, iris, gunting. Di sini juga jual khusus tutupnya juga ada. Capitan juga ada, pokoknya hampir komplit ya. Kalian kalau mau ke sini tinggal siapkan dolarnya saja. Siap-siap, jangan sampai kalap ya. Ini yang tadi harga 189 itu ya, ukuran 36 cm. Ini lumayan ringan ini, nggak terlalu berat. Di sini ada termos air minum juga ya. Ini wajan-wajan sama tutupnya berbagai ukuran. Ini juga bisa buat masak mie ya, tapi berbahan teflon, ada tutup kacanya, ukuran 20 cm, harga jadi 113 dolar. Ada yang lebih kecil lagi, ukurannya harga 89. Ini teflon lumayan kecil, harga 89, agak mahal, tapi ini merek lumayan bagus. Ini ada talenan juga, harga 131, lumayan besar ini ya talenannya. Ini panci kukusan. Teflon ini kalau nggak salah harga 49 ini, nggak ada tutupnya. Itu 189 itu wajan ada tutupnya ya. Terus panci ini tadi itu 139 ada tutup kacanya. Ini lumayan ringan ini bahannya, nggak terlalu berat. Ini teflon harga 89 ini, bermerek ini juga, jadi lumayan mahal. Itu 189 ini ya. Ini tutupnya lumayan berat banget ini. Terus itu di sana ada piring-piring, ini ada lagi panci-panci stainless. Pokoknya komplit banget. Kalian tinggal pilih-pilih saja, jangan lupa siapkan dolarnya ya. Awas kalau sampai kalap, hati-hati. Panci stainless ini ada tutup kacanya ya. Ini agak kecil sedikit, 109 harganya. Ini 99 dolar tadi. Ini 89, terus itu 79, ini yang 189 tadi yang ada tutupnya kaca. Di sini tuh ada jual khusus tutup
bentuknya saja ya, ada ini gunting, itu tutup, khusus tutupnya. Untuk kalian yang mau belanja di Meyer sini, sebaiknya secepatnya datang ke sini ya, karena stok-stoknya juga semakin hari semakin sedikit karena banyak banget yang borong-borong ya, karena harga murah banget. Ini diskon sampai kapan? Saya juga kurang paham. Sebaiknya kalian kalau mau ke sini secepatnya ya. Oke, segitu saja video saya kali ini. Terima kasih untuk kalian yang sudah nonton sampai selesai. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe ya. Terima kasih. Ini arah jalan pulang ke MTR Ngaudhoko ya. Tadi kita dari MTR Ngaudhoko naik jembatan ini ya, ngikuti jembatan ini terus turun, terus jalan ke sini.